mikir-mikir. Kalau orang ini namanya apa itu? Binga itu loh. Ini pok choy, ini ikan asin, ini telur. Raramidang. Raramidang. Orang sini bilang raramidang, ini bayem. Raramidang. Raramidang atau penikir, ini bayem, ini pok choy, ini ikan asin. Nah, ini ikan asin. Ini ikan asin. Nah. Ini sambal pecel dari Ngawi. Ini petai. Ini petai. Wow. Ini hasil kebun kita ya. Hasil kebun kita. Oh, kebun kita hari ini. Masaknya apa ini, Pak? Hah? Itu masak nyonya besar. Oh, ibu, lihat dong belakang ibu. Ibu. Ini lagi masak tadi Tadi hasil habis panen loh katanya. Ya, jadi makanannya udah di depan. Nah, ya. Ini hasil panen juga, Bu, hasil masakan ini. Oh, bukan. Ini olahan kue. Olah menu untuk mancing. Oh. Jadi lebih rajin ngulek ini ya. Iya. Daripada masak tadi ya, ngulek masak ibu gitu ya. Kalau yang laki-lakinya ngulek umpah. Perlu dipertanyakan ke istrinya, dia istrinya enggak di rumah. Oke, nanti kita pertanyakan itu ya. Coba tanya. Gimana? Jadi gimana? Kalau istri di rumahnya ngulek juga? Ngulek juga. Beda ulek kan. Nah, kita kalau ini dari Tangerang. Buat yang nidang anak saya. Kan kosnya di sana. Bawa gitu. Ini mbak, itu Tangerang. Ini duduk di Tangerang. Nah, ini ngantar kawan di stasiun dikasih oleh lagi nih. Oh. dari Jawa Timur Lamongan. Ini tadi apa namanya, Pak? Raramidang. Ini raramidang nih, raramidang. Nah, kalau ini petai dari Serang nih ya. Iya. Oke. Okay. Langsung dibawa ibu ya. Iya, langsung sama ibunya di bawah. Sama ibunya langsung di bawah. Kalau ibu enggak kesini enggak bawa petai. Ya, siap. Pokoknya kalau kesini harus masak. Sebelum pulang. Nah. Kan pasti panen kan langsung gitu ya. Harus masakin kan. Harus masakin suami. Besok kita manggil ya, Pak. Nah, hari ini makannya karena sehat kita makan. Nih yang panen tadi. Nih. Kaum dulu yang panen tadi ya. Yang modelo tak tanam ini banyak lauknya. Kelor sama ini raramidang. Raramidang ini ya. Jadi kan enak karena orang sini doyan mentah. Kelor juga bisa untuk obat. Bisa untuk telur juga itu, Pak. Saya, istri saya kalau biasanya goreng telur ini sama telur, nggak pakai daun bawang. Telur ini sama telur. Ya. Dikasih rumus baru orang-orang kan. Udah saya sini aja. Sama ibu sudah sini. Pak Bamin 9. Pak Toto. Pak Toto 17. Butuh air. Pak, cocokannya bagus Pak ya. Pak Saragi 7. Pak Ayi. Pak Ayi 3. Pak Niki. 14. 14 nih. Hasil akhir. Amin. Udah mulai siap, Bu? Siap dong. Wih, mana umpannya? Ini ya. Banyak ramuannya ya. Iya dong. Semoga dapat banyak, Bu. Ini ikannya sama aja, Pak, kayak kemarin. Oh enggak ini. Oh enggak. Ikannya agak berani dikit ini. Apalagi kalau lagi di film gini 3 kamera, oh lebih cepat dia dapatnya itu. Ini ikannya artis. Ikan artis. Oh. Nah, udah siap. Udah dari tadi kok belum siap. Wah, Pak Toto nih. Udah mulai, Pak? Belum.
masih persiapan. Ini juara yang kemarin nih. Berat ini. Wah, sebelahnya ada jago. Wah, persaingan sengit ya Pak ya? Iya. Aduh. Persaingan tanpa batas. Siap. Belum ikannya ini. Belum ditaruh. Oh. Tes dulu lah. Testing. Kita lihat ikannya nih. Dekat. Salah alamat enggak? Atau mau digeser dikit ini, Bu, ke sini. Takutnya ikannya ngasih alamat. Diantar makanannya ya. Diantar ya. Nah, sekarang ini ikannya juga diantar ya. Nah, ikannya juga diantar nih ke sini. Wah, memang beda ya. Benar ikan VIP ya, Bu ya? Oh iya. Umpan diantar. Semuanya harus dilakukan secara VIP. VIP harus ya. Jadi bagaimana itu, Pak? Bisa kayak gitu? Apalah. Iya ya. Ngalah ya. Oh, Ibu ganti menu nih. Ganti menu lah. Tadi ini enggak diterima ini salah menu berarti tadi yang diantar. Kenapa, Mur? Oke, delivery lagi. Pesanan kedua. Ngecek kiriman tadi udah sampai belum? Wah, kena siripnya bukan nyamut. Belum tentu bisa kamu mancing kena sirip. Ayo. Ya. Mancing kena sirip. Hmm. 1001 itu. 1001 ya. Ini ya. Kena ekor, kena sirip. Tidak semua orang bisa. Nah. Jauh-jauh. Mana? Kenapa lagi? Kena sirip bukan? Iya. Kena sirip. Kena sirip, benar. Tidak semua orang bisa. Beneran ya? Ilmunya sebelah ditularkan. Iya. Ilmu sebelah, Pak ya? Iya. Turunan Pak yang punya wilayah. Nah, kalau tadi yang punya wilayah, ini yang ibunya yang punya wilayah ya? Iya. Juragan. Juragannya ya? Bisa kan? Woi, bener ya? Enggak salah alamat ikannya ya. Satu-satu Pak ya. Tenang ya Pak ya. Tenang, masih bisa disusul. Disenggol aja enggak? Udah diganti umpan dari tadi. Utuh terus. Ruwet. Ruwet. Ruwet deh ya. Terus ini lagi ini
ngecek umpan, kayaknya aku pengen ngincipi umpannya yang dapet ikan banyak deh. Ini Bu, boleh Bu. Gimana Bu? Ini mau ngincip umpannya yang dapet ikan banyak, siapa tahu kok dari tadi nggak narik-narik. Tim inspektorat keliling, pura-puranya ngincip padahal ngecek. Gimana, gimana Pak? Pura-pura anu ngecek. Pura-pura ngecek? Iya, padahal ngincip. Ada ngincip. Ada ngincip. Alasannya ngincip, kata ikan agak, padahal dicek. Kan nyari ikannya yang paling banyak, makanya ngincipi. Apa sih? Dari tadi nggak narik-narik. Di sana tuh diam-diam ya, wih di dapat terus. Semua sudah mulai melemas, saudara-saudara. Jadi memang Pak Tato, menurut penelitian orang mancing itu tidak akan pernah maju. Oh, karena di depannya ada, kolam, ada air. Aduh, Sal. Nih, mancing. Mulai bangun nih, ikannya nih, ini mulai sadar essence nih. Ngapain lagi, Bu? Itu ngapain tuh berdua tuh? Pegangan tangan segala. Wow, ini sampai ada tukang pijitnya loh di sana. Itu alasannya apa itu, Pak? Supaya apa itu? Pusing gara-gara makan. Hah? Sakit kepala. Sakit kepala dia ya. Pusing. Pusing. Jadi harus ada tukang urutnya ya. Harus. Wah, luar biasa ya. Jadi itu ngeluarin semua ini ya. Nah, ya gerakan, oke. Bisa sekalian gunting rambut nggak? Opung ternyata deketin ketinggalan telurnya. Hah? Ketinggalan telurnya, pantesan nggak dimakan-makan. Oh. Oh, jadi kurang rambut. Ah iya, resepnya ini yang ketinggalan. Telurnya ketinggalan. Racun. Om Dwi ini udah pusing ya. Jadi daripada ngasih makan ikan, dia makan sendiri kayaknya. Ya. Ini umpannya yang dimakan, Om? Umpan. Umpannya dimakan. Daripada nggak habis. Nggak, ya? Beli mahal. Beli mahal. Enak. Makan aja sendiri. Itu, sampai atas gitu. Tak mikir, mau keneng. Bilang alhamdulillah. Udah nggak main belakang, depan-depanan sekarang alhamdulillah. Ya, waktu dimakan saya bilang alhamdulillah. Kan gitu. Rupanya lepas, yo. Bukan alhamdulillah. Apa yang bersyukur. Stres kabeh. Alhamdulillah. Ganti atuh. Saya disuruh, Mas Ragi disuruh barusan. Disuruh. Saling ngejek. Disuruh Mas Ragi benar. Alhamdulillah. Akhirnya dapat juga danggi ya. Satu. Satu ya. Lumayan dah daripada lumanyun. Daripada lumanyun ya. Iya. Berarti nolnya udah tendang sekarang. Akhirnya nolnya ketendang. Ikannya yang aneh atau apanya yang aneh? Kemungkinan ini dilihat dari cuaca yang tidak bersahabat, turun hujan, kemungkinan ikannya pada kedinginan dan ngumpet gitu mencari kehangatan. Tapi kan ikan tuh udah kena air, dia pasti dingin. Oh iya. Lupa. Ini bagus ini tuh cuacanya. Yes. Ya.
di sana juga frustasi juga ya, sampai makan sendiri ya. Ini kayaknya ilmunya enggak tuh. Dia sengaja makan di sana itu untuk ngapain tuh Pak kira-kira Pak? Udah terlalu pusing ya. Frustasi kayaknya ya. Jadi dia larinya makan dulu. Makan aja. Makan supaya nanti habis makan. Itu kayaknya ini dia ya rahasianya hari ini kayaknya mungkin. Syaratnya kayaknya. Aduh, mana ya? Alah. Gimana? Ngeri lah pak akhir tuh. Cerita dulu. Jadi gimana nih hari ini nih? Aduh, nggak pakai Acer itu. Aduh, pusing. Jadi tadi syaratnya apa tadi? Harus makan dulu. Oh iya, tuh harus makan dulu, makan mie baru lihat aja sekarang syaratnya, oke? Okay? Nanti kita lihat ya, menang atau tidak kita buktikan. Oke, lihat. Mam. Benar habis ngemi teh euy. Benar ya habis ngemi ya? Benar. Benar ya, dapat langsung ya? Doi ya, kelakuan bener dah. Tuh, udah mulai tuh. Sabar ya. Sini ikan. Sabar ya. Bener. Enggak, memang capaian kemarin. Jadi memang yang benar itu bawa alat tuh yang kecil-kecil aja, enggak usah gede-gede. Tong loba gaya. Nih, lagi nunggu Pak Juma ini saya. Iya, jadi. Ikannya nungguin. Aduh. Ikannya tuh malu-malu tuh. Ah. Bukan? Malu-malu ikannya. Malu-malu itu. Tuh. Baru mau ya. Kalau saya kamera saya ada di sini selalu pasti ada langsung ya kan. Ya. Bisa gini ya? Harus gini. Nah, baru dapat ikannya. Nah. Memang aneh ya, harus dengan kesabaran. Gitu. Jadi asal kamera kita gini aja gitu ya. Itu pasti ya dapat ya. Udah 3 kali loh kita lakukan ini. Berarti ikannya pengen eksis. Aduh, aku enggak ngerti. Padahal kita gini doang. Ikannya pengen eksis. Kita lepas dulu akhirnya ya. Lagi. Cal telur lagi. Lagi. Ini goyang biar bangun dia. Bangun. Tidur aja ikannya. Saran. Ayo, saking udah kesel atau gimana ini? Iya, habis kelamaan sih enggak. Ada yang apa ikan yang kepancing jadi kesel. Ini jadi begini. Kayak ngutek ini. Aduh, kopi ini jadinya. Aduh, ya Allah.